Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Wah, cuman perasaan gue doang. Masa pagi-pagi ada setan? Mana mungkin setan lembur. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Nanti kalau udah selesai, cepet pulang ya, Del. Iya, Ma. April juga sebenarnya malas kesana. Jangan gitu dong, Del. Itu kan kampung Mama. Dari semalam lo kedebak-debuk aja. Emang ada apa sih? Dari semalam gue diubur-ubur setan, Del. Hah, lebay lo. Mana ada setan ngubur-ngubur setan? Bener. Aduh, Mon. Mana ada sih setan? Setan itu cuma ada di film-film. Kalaupun ada setan, dia juga pasti takut sama kamu. Tapi ini bener, Tante. Temon lihat sendiri. Setannya kuntilanak. Kuntilanaknya cewek. Mon, di mana-mana kuntilanak itu semuanya cewek, yang laki lo doang. Emangnya gua kuntilanak? Nah, lo pikir aja sendiri. Udah lama, si Temon gak usah diurusin, Abdul mau berangkat. Emang lo mau berangkat kemana? Gua mau ke kampung nyokap gue, Jepara. Oh, berarti nyokap lo satu kampung dong sama Raden Ajeng Kartini. Tapi, kok ngomongnya gak ada halus-halusnya, Del? Nggak kayak Raden Ajeng Kartini. Emangnya lo pernah dengar Raden Ajeng Kartini ngomong? Walaupun gue nggak pernah dengar Raden Ajeng Kartini ngomong, Del. Tapi dari namanya udah ketahuan. Raden Ajeng Kartini. Pasti keturunan raja. Ngomongnya halus. Nggak kayak nyokap lo. Ngomongnya blaketak, blaketek. Nyongkek kie, otaknya langka. Mon, blaketak, blaketek. Emangnya tante orang Tegal apa? Del, udahlah. Kalau ngomong sama Temon itu nggak pernah ada habisnya. Mendingan kamu sekarang berangkat. Nanti ketinggalan bus. Loh, Abdul mau naik kereta, mah. Kamu ini piye toh, Del? Del, di Jepara itu nggak ada kereta. Yang ada itu bus. Kampung halaman lu norak banget, Del. Nggak ada kereta, nggak ada undak-undakan sapi lanang. Pantesan kemarin, waktu lewat lintasan pintu kereta, lu malah berhenti. Terus kereta lewat, lu liatin. Ya, kalau gua jalan, gua ketabrak, Mon. Yang lebih norak lo tuh. Naik kereta buka sendal, emang masjid? Bukannya begitu, Del. Sendal gua kan kotor. Nanti kalau keretanya kotor, gua dimarahin lagi sama masinis. Yang ada, kaki lo, Mon, lebih kotor. Oh, gua tahu sekarang. Lu mau pergi cuma nyari alasan doang, kan? Sebenarnya lu udah ngeliat setannya, kan? Bukan alasan, Mon. Abdel pergi itu memang tante suruh untuk ngurusin surat-surat sawah tante. Nah, kebetulan, Mon. Sawah nyokap gue belum ada orang-orangannya. Lu mau ikut? Maksud lo? Ya lo jadi orang-orangan sawahnya. Kenapa lo ngajak gue? Harusnya yang lo ajak tuh Udin Penyok, Del. Lebih pas jadi orang-orangan sawahnya. Udahlah, Del. Dari tadi Mama kan udah bilang, kalau ngomong sama Temon itu gak pernah ada habisnya. Mendingan kamu sekarang berangkat. Yaudah, Abdul berangkat, Ma. Hati ya. Mon, ambilin. Lo jatohin. Nah, kalau gak diambilin, tak gue diusir dari sini. Tahu. Berat banget ini. Tangan. Tante, Temon sebenarnya bukan aku nakutin. Tapi emang Temon lihat sendiri kuntilanaknya. Ambo, Mon. Karep-karepmu dewe, Mon. Berarti nanti malam gue sendirian dong. Mana nanti malam Jumat Kliwon lagi? Tante mana keluar dari kamarnya? Rumah segede gini, cuma gue sendirian. Berarti gue harus nyari temen untuk nemenin gue di rumah ini. Cuman perasaan gue doang. Masa pagi-pagi ada setan? Mana mungkin setan lembur?